しまった、やたぐるした。お前はもう死んでいる。何？Yo guys, sekarang saya sudah bangun di sini. Sudah sampai di rumah kakak gua. Di luar dulu. Melihat di luar sini ada apa saja. Itu ada mobil kakak gua. Terus ini ada pelannya. Wanjir, terang banget muka lu. Keterangan, Pak. Tak terangkanlah. Ada tangga di sini. Ada sapu, sendal. Fungsi sendal ini ya untuk dipakai di kaki begini. Nah, tutorial memasang sendal ya, tinggal dimasukin saja, sangat mudah. Subscribe dulu channel ini. Di sini ada apa nih? Tempat jemuran, ada akuarium. Wah, ada ikan anjir. Enggak tahu deh. Coba kita lihat. Wanjay, what's up bro? What's up? Masuk YouTube gua lu, say hi. Pemandangan di luar. Ada apa saya di sana? Di rumah tetangga ya. Lihat sono. Ya kayak perkampungan biasa. Oh ya, ada satu lagi nih yang menarik. Nih. Ada barbecue. Barbel. Kita bisa olahraga sih. Satu. Dua. Di sini ada apa nih? Untuk air ya. Untuk menghidupkan air ya. Kita masuk ke dalam sana. Di sini ada motor ninja punya suami kakak gue. Dan ini kursi comfortable sepanjang sejarah. Ini tempat gue tidur semalam, tidur di sofa anjir. Nikmat. Itu ada AC. Tapi mati lampu kalau hasilnya itu juga kuat daya. Ini ada sepatu gua, kita galon. Ini ada motor lagi, motor Satria. Sini ada koleksi-koleksi. Kita masuk di kamar. Gue sebenarnya tidur sini tapi panas banget ya, nggak ada kipas, jadi gue tidur di luar. Di sini ada koper gue, ada galon. Galon apa ini? Lupa warna. Ada sisir. Siap. Ini ada bantal. Di sini ada TV. And that's me. Ya, di sini adalah dapur ya. Ya, banyak macam-macam lah. Masak. Cuci nih, masak nih kompor ya, segala macam di sini. Sumpah indah banget sih pemandangan di sini. Indahnya pemandangan ternyata indah juga ya, tidak menjadi no life. mataharinya sob, GG. Ada bocil. Aku mau makan dulu nih. Yang namanya orang Palembang tidak bisa lepas dengan pempek. Gue lanjut lagi nanti ya, bye bye. Oke, gue baru selesai mandi dan gue mau pergi ke suatu tempat. Gue lagi nunggu orang, gue mau pergi lagi nanti, gak tahu kemana. Jam 9 nanti antara. Oke, sepertinya jemputan saya sudah datang nih. Set, ada tamu. Wei bang, apa kabar? Siapakah ini? Wei, pak masuk pak. Apa itu kamera? Selamat datang di Jakarta. Woi, terima kasih bang. Just for you. Dia ini BTW yang mabar sama saya main Dying Light kemarin. Tonton yang belum nonton. Follow Instagram @asyadamfamous. Asyap. Siap. Gue dikasih tas nih bro, mantap. Ada memori juga ya bang? Ada. Sip. Nah, jadi banyak nih video vlog gue nanti. Gue dikasih memori juga. Terima kasih banyak bang. Pokoknya subscribe Aying Choi, tapi jangan di share. Jangan di like juga, harus dislike, oke? Ya, terserah apa kata dia. Kita lanjut lagi nanti. Sit. Sekarang saya mau pergi bersama Bang Aiki. Mau kemana kita?
Kak Bang, mau kemana kita Bang? Dugem. Dugem, mau ke DWP. Masuk dulu. Yo, sekarang gue berada di dalam mobil bersama Bang Niki. Dan ini kita sedang berada di tol. Bayar tol tadi. Bukan bayar tol itu, nepok tol. Nepok tol. What the hell is that? Tutorial cara memanjangkan tongkat tol. Ya, tarik dan menurunkannya. Kita berada di mana nih Bang sekarang? Ini ada di tol Cimanggis mau ke Cibubur. Cibubur Cibete. No, Cibubur. Cibubur Cibete. Sekarang kita berada di Cibubur Village apartemen. Apartemen Eriko Lim. Mau ngapain? Makan roti kagak? Makan roti. Mau ikutan makan roti kita. Oke, sekarang kita berada di apartemen Cibubur Village. Ada kolam berenang nih. Sepi amat ya. Yo, pakai ki. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di lokasi syuting sinetron Cinta Suci. Kalau kalian tahu, nih gue tunjukin sedikit. Tuh, ini tempat syuting-syutingnya nih. Gue kesini sih mau disuruh jadi sutradara. Halo, ini bersama ibu aku yang ngatur-ngatur sinetron Cinta Suci. Iya, schedule-nya. Ya. Hai. Lagi persiapan nih, guys. Aku tuh kamera Sony ya. Uji film. Uji ya. Jadi gini ya. Ini film sinetron Cinta Suci ini. Ya, latarnya di sini semua, cuman diatur tuh. Kayak itu tuh contohnya. Tuh, tempat main si siapa tuh Roni ya, si Raja. Nah, di situ ya diatur-atur aja. Ini tempat rumah sakitnya nih. GG lah. Kapan gua bisa bikin film? Semoga saja bisa gue nanti bikin film juga, amin. Bang Eki, dia mau jadi artis juga guys, mau syuting. Dia kakaknya Dinda Hau itu. Dia gak mau tuh jadi artis. Mau ngenol live dia sama gue. Ini lagi syuting sinetron Cinta Suci. Kalian mau lihat gak? Siap. Anjay. Gua nanti main juga nih. Ribet banget. Gila. Ada yang tahu itu siapa? Yo, this one me. Oke guys, gua mau makan dulu di warteg. Abis itu lanjut lagi ke tempat si Raja, si Oni. Gua nunggu makan aja. Yo guys, balik lagi. Sekarang gua ada di lokasi kedua syuting dari film sinetron Cinta Suci ini. Ini di rumah opahnya Roni ya, Om Farhan dan Oma Wahida. Di kolamnya kita lihat. Kita coba masuk ke dalam melihat. Lihat ke dalam. Orang lagi syuting. Wah. Lihat. Wih. Ini dalam rumah lokasi syuting kedua sinetron Cinta Suci. Halo, Pak. Segitu, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Rajanya ada? Ada, lagi tidur. Roninya lagi sibuk guys. Kita bakalan ketemu dia nanti. Itu ada, itu tuh. Halo, say hi dong. Say hi. Nah itu mamanya tuh. Pinter banget dia guys. Dia baru kelas 2 SD udah pinter. Titik dari kecil biar pinter, gak jadi kid zaman now. Wah.
Gua mau coba kesana guys. Ada apa saja? Di situ ada mobil. Di sini ada kru-kru perekaman sutradaranya. Halo pak. Halo. Siapa namanya pak? Bule. Oh, siap bule. Dia lata ya. Wih, siapa tuh? Wih, ada Roni. Itu mamanya Roni, Raja. Halo. 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 Salam dulu dong. Enggak enak badan. Sakit apa, Roni? Dia enggak mau panggil Roni, panggil Raja. Ah. Roni. Lagi heboh grouping-grouping. Sini. Ini dia mau main. Jadi itu dia. Lucu banget ternyata asli. Hey, ini ada minuman dan makan muka skin. Weh, tembak. Ayo kita perang. Tembak, tembak. Enggak ada di rumah. Kenapa? Diambilin. BTW. Yo bro bro, that's me. Dia ngambil pedang guys. Dia lagi unboxing mainannya guys. Ayo pakai tuh. Berubah. Henshin. Henshin. Tembak. Udah ini aja senjata saya ya. Hehehehe. Kamu saya sunat, kamu sunat. Sunat sih di sini. I steal your weapon. Hands up, hands up. Si mata, datang rusak. Tidak. Terus raja menang. Saya kalah guys. Sekarang sini raja yang kalah. Gantian ya. Nih. Hah, angkat tangan. Atau saya tembak. Begini. Sekarang kamu saya tangkap. Hukuman 5 tahun penjara. Karena tidak mau sunat. Raja suka main Minecraft ya. Ternyata ada penggemar game kotak-kotak, dia tahu dari kacamata gue guys. What the hell, ini adalah skrip sinetronnya. Tebel banget, kayak skripsi. Jadi ini rumah, tempat syutingnya. Gila, mewah banget guys. Halo, ini semuanya. Ini tempat syuting, rumah siapa ini? Rumah kakek Farhan. Oh siap, yuk kita kesana yuk duduk. Halo Jah. Halo. Halo. Semuanya. Raja bisa beatbox gak? Enggak. Hah? Enggak bisa? Mudah. Coba gitu. Bisa, bisa. Coba, ayo. Raja, coba beatbox. Ya deh. Wah, keren. Dia bisa beatbox. Tas dulu dong. Diajarin siapa? Mau jadi Om Sandi. Mau diajarin sama saya juga? Biar makin dewa. Coba beatbox yuk gimana? 1, 2, 3. Kena. 1, 2, 3. Yeay, udah bagus tas itu lagi. Dah, kakak mau pulang nih, bye-bye ya. Lanjut lagi nanti. Yeah. Bye bye aja. Syutingnya semoga sukses ya. Iya, yeah, makasih. Dadah. Dah. Ja. Dah. Dadah, Ali. Gua pulang dulu. Dadah, Ja. Dadah. Hei, tangan hati Titi. Dah. Dadah, Pak. Pulang juga kita. Yo, balik lagi. Gua udah di rumah kakak gua. Ini gua udah fucking capek banget. Aduh, kursi tercomfortable yang pernah ada.
gue gak tau besok kemana ya. Mungkin besok gue ke mall dan memori kamera gue ini mau habis. Gue besok mau beli kamera lagi, terus gue bakal lanjut ngevlognya besok pas di mall. Lihat aja nanti. Jangan lupa like, comment, share video ini ke teman-teman kalian. Pastinya gue lanjut lagi vlog ini. Jangan lupa subscribe di channel ini biar semakin maju ya. Udah, going coy. Bye. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe channel ini. Teman, channel ya. Ini. Nah, dengerin tuh.